Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat video, berjumpa lagi bersama saya Tandi Hendrawan di channel Republik Video. Dalam kesempatan kali ini saya akan meng-share atau berbagi sebuah trik, yaitu cara mendownload video YouTube dan menyimpannya ke galeri ya, dengan cepat dan mudah tanpa bantuan aplikasi. Nah, oke. Langkah pertama di sini kalian harus mempunyai aplikasi YouTube terlebih dahulu seperti ini ya sobat. Setelah itu kalian masuk. Nah, di sini terserah kalian. Kalian mau mendownload aplikasi atau video apa? Tapi di sini saya akan mencoba mendownload aplikasi ini ya sobat, aplikasi penghasil pulsa semua operator. Mendownload video aplikasi penghasil pulsa semua operator ya. Nah, di sini saya lalu kalian pilih titik 3 terlebih dahulu seperti ini. Ini dia. Lalu klik seperti ini, tunggu sampai loading di bawah ini selesai. Tunggu. Nah, sudah kita hentikan videonya. Lalu kita pilih ini dia. Share, kita akan meng-share-nya dulu untuk mencari link atau tautannya seperti ini. Lalu tugas kalian selanjutnya sahabat video, jika ingin mendownload video ini, salin tautan ini ya sobat. Kita klik ini untuk seperti ini, kan ada tulisan disalin seperti ini sobat. Lalu kita keluar. Lalu kita pergi ke Google Chrome seperti ini ya, Google Chrome. Lalu kita masuk, lalu kita pilih tab baru seperti ini. Lalu kita tekan seperti ini yang secara otomatis kita akan mensalin terlebih dahulu URL tadi yang kita akan download videonya seperti ini. Nah, YouTube seperti ini, lalu kita masuk. Sorry sahabat, ada sedikit gangguan. Baru kita masuk ya seperti ini. Nah, secara otomatis kita akan dibawa ke video yang tadi. Oke, setelah itu kalian pergi ke sini ya, ke ini, lalu tambahkan di depan www titik sini ss ya. Seperti ini, tambahkan SS seperti ini, maka akan jadinya seperti ini ya sobat. Nah, oke, setelah itu kita masuk atau kita mencari lagi untuk mencoba mengesepnya. Agak sedikit lama. Nah, secara otomatis video tadi akan berubah ke situs save from atau video nge-save. Nah, oke sobat. Nah, oke.
Di sini kalian tunggu sampai ada tulisan download atau unduh ya. Nah, oke sobat. Nah, di sini sudah selesai. Kita cuman harus mengdownload atau mengunduh ya. Nah, di sini juga sesuka kalian mau pilih versi MP3 4 versi 7200p atau MP3 4 versi 360p atau webcam 300p, 3GP 240p dan 3GP 144. Nah, itu terserah kalian ya sobat. Nah, di sini saya akan mencoba 5MP 404 dan 720p. Nah, di sini saya akan mendownloadnya. Nah, secara otomatis dia akan mendownload seperti ini ya sobat. Ya, mendownloadnya dan akan menyimpannya ke galeri atau memori SD. Nah, oke, sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika kalian menyukai video saya, like. Jika kalian ingin melihat video saya selanjutnya, jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa lagi dah.